Oke guys, jumpa lagi di channel YouTube gua. Oke, di video kali ini gua mau kasih tutorial tentang cara menambahkan ikon subscriber di suatu video kita. Oke, di sini kita menggunakan aplikasi KenMaster ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini langsung aja kita buka aplikasi KenMaster. Oke, langsung aja kita tunggu sebentar. Oke, di sini langsung aja kita klik gambar plus. Oke, di sini kita menggunakan 16:9 ya untuk menggunakan durasi video untuk channel kita ataupun channel untuk video YouTube. Oke, di sini langsung aja kita klik ukuran yang pertama. Oke, langsung aja kita tambahkan video. Ini videonya untuk contoh saja ya, guys. Oke, di sini kita tambahkan video ini aja ya. Video kereta ini aja, langsung aja kita tarik di sini. Oke, langsung aja kita pilih centangnya. Oke, untuk menambahkan cuplikan subscriber di video ini, maka kita pilih di sini lapisan. Oke, langsung aja kita klik media. Oke, sebelumnya kalian harus mendownload dulu cuplikan subscriber ini di Feedmate ya. Di sini tersedia di Feedmate. Langsung aja kita masukkan ke video kita. Oke, setelah ini langsung aja kita perkecil. Oke, untuk membuang latar belakangnya langsung aja kita pilih di sini kunci chroma ya. Langsung aja kita ketik kunci chroma. Oke, langsung aja kita aktifkan. Langsung aja kita aktifkan. Langsung aja kita geser ini. Oke, ini sudah aktif, langsung aja kita pilih centangnya. Oke, untuk kita lihat ikon subscribernya, langsung aja kita putarkan videonya. Oke, ini dia sudah masuk cuplikan subscribernya. Oke, semoga aja video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja kalian klik subscribe di channel ini, supaya tidak, jangan lupa juga kalian klik loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, cukup di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.